Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan manakib seorang ulama besar dari Garut. Dan kisah yang sangat menakjubkan, beberapa kisah karomah yang terjadi kepada salah satu ulama besar dari Garut, beliau adalah Syekh Ismail Badri Zaman. Kisah ini terjadi ketika beliau dan rombongan menghadiri acara Mukodam di Jawa Timur. Suatu hari, di masa awal bersambungnya Thariqah Tijani Garut, Jawa Barat dan Jawa Timur, sekitar 1983 sampai 1990-an, atau pertemuan kesekian kali, setelah sebelumnya ada pertemuan lain. Syekh Ismail diundang untuk melakukan pertemuan bersama para mukodam di Jawa Timur, di Pondok Pesantren Badri Duja. Pimpinan Kiai Haji Badri Masduki, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Beliau berangkat bersama rombongan, yang berisikan 1. Kiai Haji Mamun, murid Syaikhuna Badruzaman, Cimencek. 2. Kiai Haji Dadang Ridwan Masduki, adik Syekh Ismail. 3. Kiai Haji Surur, adik ipar Syekh Ismail yang masih kerabat beliau. 4. Ustadz Atang, asisten Syekh Ismail. Ketika pertemuan berlangsung, sudah menjadi kebiasaan mukodam dari Sunda, yaitu merokok. Semua rombongan tanpa terkecuali. Dalam acara, terjadi bincang argumen antara para ulama mukodam dalam memecahkan sebuah masalah. Tibalah giliran Syekh Ismail dari Garut untuk menyampaikan argumennya. Syekh Ismail bukan tipikal ulama yang kutu buku, tekstual, karena ini adalah keahlian adik beliau Syekh Dadang Ridwan Masduki. Beliau Syekh Ismail adalah ulama yang bertipikal improvisatif, yakni ulama yang kontekstual, dan tidak terpaku pada tulisan. Beliau diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berbicara, berargumen, dengan bahan bacaan yang minim. Beliau pandai membaca situasi dan kondisi sosial dengan sangat baik. Saat panggilan kepada Kiai Haji Ismail Badruzaman dari Garut, kami persilahkan. Beliau masih asyik saja merokok. Lalu Mama serahkan panggilan kepada yang lebih sepuh yakni Kiai Haji Mamun, seraya berkata, "Mangga pangersa," tutur Syekh Ismail. Kiai Haji Mamun menjawab, "Eh manggaku aden atuh," tolak Kiai Haji Mamun. Lalu Syekh Ismail memasrahkan kepada adiknya, yaitu Kiai Haji Dadang. "Dang, ku Dadang maju ke harap." Kiai Haji Dadang menjawab, "Eh, Kang Momot atuh." Ketiga kalinya, Syekh Ismail melontarkan pertanyaan yang sama kepada Kiai Haji Surur. "Sururku Sururji," jawab Kiai Haji Surur. "Manggaku akang bae." Akhirnya Syekh Ismail maju dan berbicara beberapa menit, tidak lama, seketika itu hadirin takjub sekaligus bangga dengan penalaran Syekh Ismail Badruzaman. Ini termasuk masa awal Mukodam Garut, Jawa Barat menunjukkan eksistensinya di kalangan ulama Mukodam Jawa Timur. Sebelum ini, hubungan antara Tijani Garut dan Jawa Timur sudah terjadi sebelumnya. Selepas acara, Kiai Haji Ismail bertanya kepada Kiai Haji M. Mun. "Pangersa, ari abdi tadi nyarios naon," yang artinya gini, "Kiai, saya tadi berbicara apa ya?" Ini salah satu bentuk karomah beliau yang beliau berbicara tanpa beliau sadari, atau bahkan seolah-olah yang berbicara bukan beliau. Subhanallah, semoga kita mendapat berkah beliau-beliau orang solih. Semoga kisah tersebut menjadikan kita semakin mencintai lagi para ulama, para kiai, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.